Strike. Berhenti, bro. Takut besar, bro. Oke, sahabat mancing, jadi hari ini saya mau lanjut mereview joran torut yang baru saja saya beli. Saya belinya di Lazada, kawan. Ini dia. Jadi isinya ini joran rilis Nusantara generasi S. Jadi langsung saja kita unboxing ya, kawan. Jadi seperti apa jorannya ini? Saya ini baru pertama mau buka ini, kawan. Ini masih tersegel. Saya memutuskan beli joran satu karena akhir-akhir ini ikan-ikan predator juga sangat ganas, jadi saya putuskan untuk menambah rod satu lagi karena kemarin rod saya itu sudah lama lumayan. Oke kawan, langsung kita unboxing saja kawan ya, bagaimana hasilnya. Oh ya, lupa kawan, di sana ada kopi. Ingin ngopi-ngopi kawan, kita ngopi di sini. Oke, kita langsung buka saja kawan ya. Kemudian ini sesuai pesanan, kita langsung buka saja ini kawan. Jadi unboxingnya ini sederhana saja kawan. Oke, sangat keren kawan. Ini cantik generasi S kawan ya. Ini khusus untuk ultra light. Keren. Oke. Wah, mantap kawan. Ini sesuai pesanan kita. Mantap kawan. Dari sini. Yep. Rilis Nusantara buatan Indonesia. Cangkek. Jadi ini perpaduan hitam sama gold. Mantap kawan. Jadi goldnya itu 2-10 gram. Dan 2-6 gram. Di sini kawan, kalau lagi cuaca kurang bagus, kita disarankan hati-hati ini dari petir kalau saat mancing, sama di bawah tegangan listrik itu tidak dianjurkan. Oke, baik, masih ada satu kawan. Nah, di sini warna
fokuskan. Generasi S. Dia ini sudah puji kawan. Iya, puji. Panjangnya ini 2 meter lebih, 2 meter 20 cm. Ini kawan. Keren ya. Dia sudah puji. Rolex Nusantara solusi mancing mantap. Solusi mancing kawan mantap ya, mantap kawan. Ini solusi mancing. Oke. Ah, ini yang paling sangat mantap kawan. Hup. Iya, ini kepaduan gold ini sangat mantap kawan. Ini sangat ringan kawan ya. Ini amis kawan, oke. Ini kawan sudah puji, mantap. Ini sangat pas kawan ya. Solusi mancing kawan, keren. Mantap. Jadi ini khusus buat casting ya kawan ya, casting di pinggir laut, ultralight, ikan-ikan kerapu atau ikan-ikan karang. Kita bermain di situ kawan, bermain di ikan-ikan kerapu. Oke, mantap. Sembilan lebih dekat lagi kawan ya. Yep, perpaduan gold hitam cengkeh. Ini kekuatan di atas 6 lb sekarang ya. Oke, dia sudah puji kawan. Ini dia kawan.
jiwa. Sangat keren kawan. Kerennya. Cantiknya. Oke, mungkin sampai di sini kawan ya. Kita harus review joran build kita. Nanti kita tes-tes nanti kawan. Kita mancing-mancing nanti. Oke.